saja dilepas oleh Perpesta Presiden No. 42 sedang meluka. Aksi kejam mengejar, aksi kejam mengejar. Perpesta 42 berwarna kuning dan juga berwarna hijau. Ya, dia datang mengiring, ya, mengiring, mengiring. Kurang jelas, saya zoomkan. Okey, kita tengok. Ya, dia meluncur ke depan, meluncur ke depan. Ya, saya harus bergerak, ya, harus bergerak satu lokasi yang agak selamat. Okey, melambung ke sana, melambung ke sana, ya. Okey, kan lambai dia nak tahu nak mobil lawan dia berhenti, ya. Okey. Rupanya turun. Ya, tarik tadi. Okey, satu lagi peserta 42. Yang ini tidak betul jelas peserta bernombor berapa. Okey, sebentar lagi akan terjun ke dalam lubang yang agak besar ni. Okey, peserta saya kira peserta Thailand. Thailand VS Thailand, ya. Okey, tengok. Dia memasuki lubang, ya. Lubang yang saya kira agak dalam. Masih dalam aksi kejam mengejar. Co-pilot. Ya, dia terjun ke dalam tu. Pam. Wah, dia pam masih keting-keting lagi. Oh, Yana sudah terangkat. Ya, kuning berjaya. 42 berjaya. Yang ini masih tergantung. Tergantung. Yeah, tergantung. Yang kuning mengatasi warna hijau. Yang kuning mengatasi warna hijau. Okey. Ya, 42. Sudah lebih warning. Ya, meletup-letup. Ya, begitu pantas sekali, begitu pantas sekali. Mendalui peserta 42 mendalui yang berwarna hijau. Okey, kita saksikan yang berwarna kuning 42. Ya, di hujung sana. Ya, meluru ke hadapan, terangkat, meletup-letup, meletup-letup. Meletup-letup. Ya, kuning 42 menuju ke garisan penamat di mana stopwatch akan dimatikan oleh co-pilot. Peserta 42 mendalui peserta 36. Okey, tengok. Mendalui. Ya, kalau perhatikan di hujung sana, co-pilot sedang turun dan berlari menuju untuk mematikan stopwatch di mana masa akan dicatat oleh marshal yang bertugas. Okey, masih tergantung di situ. Masih tergantung, ya. Masih tergantung. Ini kecekapan co-pilot dan pilot. Macam mana cara untuk melepaskan diri daripada rintangan lubang yang saya kira agak dalam. Jadi masih tersangkut. Nah, kita saksikan kehebatan peserta Thailand VS Thailand. Nah, dia mengikut nombor cabutan. Kadang-kadang Thailand VS Malaysia. Jadi semuanya king-king di Hong Hoi Kong Thailand International Off-Road Challenge 2022, di mana saya Boran Adang sebagai wartawan bebas 4x4 akan membuat liputan secara live dan juga tidak live. Okey, nampak gayanya gagal. Saya Boran Adang melaporkan daripada Thailand International Off-Road Challenge 2022. Roger.